Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tukang Kayu Deso, channel SMG Tukang Kayu. Ini proses pembuatan pintu minimalis dari sisi panel dengan bahan kayu warung. Proses pengisian pintu minimalis dengan bahan kayu baru cepat, rapi dan elegan. Model pintu minimalis terbaru ukuran 82 dikali 2 meter 10, yang ger ya. Ini kita isi lagi yang gir ya. Sebelum kita isi rangkanya, kita kasih lem dulu biar kuat dan awet, enggak ngerenggang kayak di pinggir. Ya, kita kasih lem menggunakan lem kayu yang gede ya. Jangan lupa kita kasih lem biar konsumennya nggak kecewa kalau pintunya nah bagus dan rapi ya. Setelah kita kasih lem, baru kita masukkan isiannya yang geria. Isiannya sudah dipanel terlebih dahulu yang geria. Sudah dipanel, diamplas. Sudah diamplas, kita masukkan yang geria isiannya. Ini pintu model minimalis terbaru tahun 2022 ger, tapi kesannya ya. Salam dari Tukang Kayu Deso, jangan lupa subscribe yang gernya biar kita dapat buat video baru lagi yang gerea. Ini isiannya kita mulai dimasukkan yang gerea. Setelah isiannya semua dimasukkan, kita press. Setelah kita press, kita kasih purus alias puting yang gerea biar dia nggak lepas. Nah, tiga jam tau ya. Nah, itu kita masukkan tangnya, selendangnya yang gerak. Setelah itu baru kita press yang gerak. Ya, kita mulai pengepresan pintunya angger ya. Setelah kita press, kita serut, kita rambang. Setelah kita rambang, kita
kita ampas menggunakan gerinda yang ger ya. Kalau ada yang renggang kita dempul biar rapi yang ger ya. Inilah bentuk pintu yang kita rakit tadi yang ger ya. Setelah jadinya seperti ini, dan inilah hasil akhir yang ger ya. Nah inilah pintunya ger. Salam tukang deso SMG.